Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kali ini pegawai YouTube mau melihat proses pembuatan sedotan dari bambu alias sedotan organik. Langsung aja check it out. Sebelum dilanjut, kopi dulu. Biar enggak salah saham. Stop.
yang sudah dibersihkan. Sudah jadi. Orang ukuran ini teman-teman. Kalau ini hasil yang yang masih alami tanpa ada proses perebusan. Soalnya konsumen itu mintanya bermacam-macam. Ada yang minta putih, ada yang minta warna asli begini. Jadi kalau yang putih itu direbus, direbus kalau yang putih, Mas. Warnanya masih alami, ada hijau-hijaunya.